ederim. So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, right. Where it at? Bitches on my line, and you know they come strapped. Don't stop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arina Rahma, NIM 2021-01-05019. Mata kuliah pengembangan kreativitas anak usia dini. Nah, di sini saya akan membuat balok geometri. Nah, membuat balok geometri menggunakan jaring-jaring geometri juga ya. Nah, langsung saja kalian lihat video selanjutnya. Get on the floor, floor, like it's your last chance. If you want more, more, then here I am. Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Pertama-tama, saya akan membuat pola balok persegi 4 menggunakan spidol dan juga penggaris. Setelah polanya selesai dibuat, kemudian saya akan menggunting pola tersebut hingga semua bagian tergunting. Setelah semua digunting, bentuknya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan membentuk melekuk-lekukan sehingga dia mudah dibentuk. Kemudian setelah itu saya akan lem semua bagian sehingga berbentuk balok segi 4. Setelah semuanya dilem seperti ini, kemudian ambil kertas minyak yang berwarna merah, kemudian digunting sesuai bentuk balok segi 4. Setelah digunting, kemudian langsung dilem ke balok segi 4.
Setelah semua bagian balok telah dibungkus kertas minyak, lalu dirapikan sehingga jadi balok segi empat berwarna merah. Kemudian selanjutnya saya akan membuat balok persegi panjang. Nah, di sini saya sudah siapkan setelah jadi balok segi panjangnya. Kemudian sama seperti tadi, caranya dengan cara membungkus balok segi panjang sesuai pola yang sudah dibuat. Kemudian langsung saja dilem seluruh bagian balok persegi panjangnya. Setelah itu, setelah dilem semua bagiannya, kemudian jadilah balok persegi panjang. Kemudian selanjutnya saya akan membuat balok persegi tiga. Nah, sama seperti pembuatan yang pertama tadi, balok-balok dari yang pertama. Saya membuat pola persegi tiga untuk semua bagiannya. Setelah itu saya akan menggunting dan langsung melem semua bagian-bagian dari balok persegi tiga tersebut hingga jadi bentuk persegi tiga. Setelah selesai semuanya, langsung saja mengambil kertas minyak berwarna hijau, kemudian balok kardus yang belum diberi warna, kemudian dilem ke kertas minyak berwarna hijau hingga semua balok tertutup dengan kertas minyak berwarna hijau.
setelah dilem semua bagian, selanjutnya rapikan semua bagian hingga tertutup sempurna dan juga rapi. Dan jadilah bentuk balok persegi tiga.